Keren, mobil keren, cukur apa sendiri. Tadi? Apa tadi? Dia apa? ABCD. Bukan. Oh, dia apa? Cukur pakai beling tadi. Cukur beling. Iya. Dia pakai bantu alat cukur, dia tidak pakai mau. Dia kayak ya, tapi di sini kasih pecahan beling buat. Tidak, saya pakai golok tadi. Eh, serius. Iya, dibakar kasih golok. Eh, kakak berarti sudah lama berapa hari di Banten waktu itu? Ngapain kakak? Dengan daun singkong. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Serta selamat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, teman-teman sekalian, akhir-akhir ini memang kita sering banget bikin kontennya, Kom. Apa aja kita bikin konten, macam-macam. Karena terus terang kita pengen happy, penonton juga happy. Dan kita doakan bersama-sama agar penonton setia Dapur Mancing dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang banyak. Dan satu lagi, yang panjang, satu lagi dikasih nikmat yang luar biasa. Amin, itu yang terpenting. Lu banyak duit, kita banyak duit, lu gak bisa nikmatin, lu gak akan bisa jadi apa-apa. Sehat, Kom. Kom, lu takut ular gak, Kom? Enggak. Gua takut. Jelas. Gua gak berani. Coba tangan lu gini. Gak usah aneh-aneh. Gua udah pas belum merinding gitu. Belum merinding. Tidak. Gua cuma tanya lu tangan lu begini. Lu takut ular gak? Pajak pendek aja, pajak pendek. Gini, coba gini. Nah, ular ngelirin. Gak lagi. Oke, teman-teman sekalian, gua disini kedatangan Joran. Oke. Putri Musi ya, Putri Musi. Dari Putri Musi, dari Palembang tentunya. Yaitu biasa Joran Oncak, Kong. Tapi ini ada sedikit perbedaan dari Oncak ini, Kong. Nah, yang sebelum-sebelumnya ya. Yo. Oke. Jeng. Ini Jorannya adalah Joran BC. Oke. Beli cendol. Joran BC. Ada. Oke ya. Apa yang lo tahu, gue tanya dulu sama ini. Apa yang lo tahu dengan Black Mamba? Tahu dengan Black Mamba? Nah, Black Mamba tahu nggak apaan? Ular hitam. Black Mamba itu ya. Ada di mana itu? Di Afrika. Yakin di Afrika? Iya. Ah? Iya. Yakin di Afrika? Afrika, Australia. Oh, Black Mamba. Nah, ini gue kedatangan sebuah joran yang motifnya ini sisik ular. Sumpah, gue agak sedikit. Wow. Sisik ular, Kong. Appreciate gue, kagum gue. Dari coba kita lihat dari ujungnya dulu ya, dari empatnya dulu ini sisik ular. Kenapa tuh kakak? Sumpah. Sisik ular. Ini kayak pertama kali ya, Kong ya. Ini tadi karena dilipat pakai plastik aja, ditutupin plastik, jadi ada semacam bekas-bekas lemnya nih. Ini memang joran-joran baru nih, sisik ular. Kenapa gua geli, sih? Gua geli. Coba ke sini, coba ke Bang Ibu. Enggak. Kenapa? Ini sisik ular. Tadi dulu. Enggak. Gua jujur, ini gua enggak bakal pakai, sumpah. Coba. Enggak, gua enggak bakal pakai. Sisik ular. Tapi kayak ular banget loh. Ya? Enggak. Emang seperti, dia motifnya di motif di busa Eva-nya ini memang ada tampilannya ya. Enggak, tapi semacam kayak rasa-rasa karet ular gitu, coy. Enak. Nah, untuk di bagian ini adalah kayak kita bilang ngomong gua jadi susah ngomongnya. Oncak Golden Mamba 602 YOI. Nah, ini dia. You bisa lihat di sini Oncak Golden Mamba panjang 182 cm. Ya kan, Golden Mamba, coy. Golden Mamba emas. Kan lo tadi gua bilang Mamba hitam, ini Mamba Black emas. Black Mamba tadi. Black Mamba. Kalau ini Golden Mamba. Kalau ngomong-ngomongin Mamba itu, Mamba kayaknya aduh ngeri ya. Keren apa? Dengan kecepatannya. Mamba ini dia lidahnya udah hitam. Nah, warnanya coklat. Oh, motifnya ini memang motif sisik ular. Ular ya. Jelas ya. Bisa lihat Oncak Golden Mamba 602. Perfect balance and sensitive. Nah, ini 180 cm, 817 lip. Yang gue demen tuh dari dia punya reel seat-nya, Kong. Kelihatan reel seat-nya mewah ya, Kong. Mewah banget seperti ini ya. Harganya juga murah meriah, Kong. Sekitar 250-an. Serius? Serius? Ya, tergantung yang jual juga. Di apotek ya? Di apotek terdekat bisa lo lihat. Nah, ini untuk full ya di sirip mambanya ya. Ini untuk ujungnya.
untuk section for section for sectionnya coba dilihat. Untuk finishing sudah rapi. Dia menggunakan ring K-series non Fuji. K-series non Fuji ya. Dia keren coba. Oke. Boleh lah. Ini ntar kita uji coba pakai Toman nih, Kong. Boleh. Ya, boleh. Uji coba asik, pakai Toman ya. Nah, dia walaupun K-series tapi dia bagus gitu. Artinya tahan karat juga gitu. Mun dia buat tower. Boleh Kakak. Ya. Tampilannya itu kok dari kulit ularnya itu oke punya nih keren kok asik kok semuanya asik, cool asik. Ya kulit ular coba asik gua pakai nanti sama-sama dari Oncak ya Oncak edisi merdeka tapi jujur teman-teman nanti kalau tahu rasa peganginnya ih gua dah ampun gua. Ya kan lu cintailah produk-produk ini sama ular kalau kita kan yang suka sama ular cuy. Hah? Udah kayak pegang kulit ular aja tau enggak beneran. Oh, ketemu sama Oncak ini. Ganteng cuy. Sumpah. Ketemu sama Oncak. Makasih. Asli keren. Sumpah keren. Ini udah ada di mana-mana udah ada. Udah banyak. Udah banyak ya. Di Tokped udah ada ya. Mungkin toko-toko dekat-dekat dari daerah-daerah tempat teman-teman semua banyak kali ya. Di apotik, material, iya, di pusat di kebugaran, pusat kecantikan, toko susu ada. Oke. Ada apa? Susu lah. Susu. Masa lo mau beli joran di toko susu? Ya, gimana sih? Kadang-kadang. Berapa pegang lagi ya? Sumpah gua jujur gua suka merinding deh. Dia suka merinding. Gua merinding gua nyerang. Maklum. Belibet deh sini. Reman. Ya, tampangnya reman. Hatinya tahu sendiri deh. Oke, teman-teman sekalian itulah Oncak Golden Mamba yang tentunya keren banget dengan motif ular seperti ini. Jadi lu hati-hati jangan naruh sembarangan kalau lagi berusukan. Oh. Iya. Hampir sama warnanya. Bukan, aku bilang nih. Enggak! Jiga, bilang. Oke, okay, makasih ya yang udah mau nonton Dapur Mancing. Semoga rezekinya panjang, lebar kali tinggi. Ya, kan? Pokoknya sehat-sehat selalu. Selalu lah pokoknya. Mau cari terbaik. Joran ini banyak di toko-toko pancing terdekat di kota Anda atau di apotek-apotek dan material-material terdekat. Terima kasih ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Oncak Cak. Golden Mamba. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa!